Mari kita tengok dua biji Honda CBR1000RR. Okey, dua-dua pun CBR1000RR, hanya ini model lama, model baru. Model lama dia panggil Rabbit lah. Okey, Rabbit. Model baru dia panggil Fireblade. Kita tengok apa beza dia. Kita tengok yang Rabbit dahulu. Okey, Rabbit ni tahun dibuat 2011, register 2014. Harga jualan dia RM53,800. Okey, motor ni dia original warna Repsol. Kalau you tengok Repsol, you tengok dia back frame so tahu. Okey, Repsol saja dia datang dengan warna silver back frame. Okey, kita tengok dari depan. Okey, side mirror dia suruh buka, dia suruh tukar Litec punya mirror block, dia suruh tukar. Kemudian windshield asal kecil punya, dia suruh tukar yang tinggi sikit punya dengan warna gelap punya. Kemudian kaoset semua original lagi lah. Okey, tayar depan lebih kurang ada 60% lagi S22 Brickstone. Kemudian dia suruh tambah satu Fox Rider original punya brake caliper. Kemudian dia sudah tambah ini brake horse steel punya brake lagi makan. Tapi dia dia suruh tambah satu frame slider, sudah tambah satu GB Racing punya engine guard. Ini panggil racing footrest dia suruh tambah. Exhaust original Acrobovic carbon punya exhaust dia suruh tambah. Belakang punya tayar baru tukar ya, lebih kurang ada 80%. Okey. Arm slider, bobbin, brake horse belakang semua dia suruh buat. Eco dia suruh buang lah. Okey, eco suruh buang. Untuk ini unit dia punya belakang punya kaki bija dia suruh buka, seat pun suruh tak ada. So ini memang dia dia suruh buat untuk one rider saja. Okey, belakang tak boleh duduk orang. Kemudian dia sudah pasang quick shifter. Okey, original tayar quick shifter dia suruh tambah satu quick shifter. Kemudian tank pad dia suruh tambah, colors original, sticker original pun ada lagi. Dia pun tambah satu launch control, kat sini launch control. Kemudian Brembo punya clutch lever dengan Brembo punya ini panggil brake pump. Okey, Brembo brake pump. Domina fast starter. Okey, ini set saja saya ingat dekat 45,000 sudah. Okey. Gear indicator, asal ini motor memang tak ada gear indicator ya. Ini dia suruh tambah satu gear indicator. Mileage sekarang hanya 31,000 saja. Okey, mari kita cuba dengar tengok CBR1000 Repsol bunyi Acrobovic macam mana. Okay, mileage hanya 31,000. Sekali lagi, motor tahun dibuat 2011, register 2014, Rabbit. Okay, harga dia sekarang 53,800. Deposit serendah 300, bulanan lebih kurang 1,000 saja untuk 7 tahun. Okay, sebelah ni, ini panggil Fireblade. Okay, Fireblade, you tengok depan dia, dia ada dua cover ni. Dia tajam sikit punya. Okay, tajam sikit punya. Ini motor tahun dibuat 2013, register pun 2013. Harga jualan sekarang 65,800. Ini motor lagi banyak aksesori. Aksesori saja suara dekat 30,000. Okey, side mirror sama dia suara buka. Okey, branded punya Litec punya mirror block dia suara pasang. Windshield pun dia pakai branded punya Puig windshield double bubble tinggi sikit. Ini windshield sudah dekat 6700. Okey, kita tengok bawah tayar baru tukar. Ini motor baru full service saja. Tayar depan belakang Rosso 4 tayar baru, memang baru 95% ke atas lagi. Okey, Brembo asal tak ada Brembo punya. Brembo ini panggil Brembo caliper. Bawah ini kiri kanan saja saya ingat suara ada 4,000 lebih. Okey, kemudian brake horse suara tukar steel punya. Itu takut orang curi, dia suara tukar itu special nut untuk dia. Radiator cover dia suara tambah. Okey, bukan bawah saya Brembo, atas pun dia suara tukar Brembo. Okey, Brembo punya brake pump, Brembo punya clutch lever pun suara tambah. Sama dengan sebelah dia sudah ada Domina punya fast starter, Litec punya handguard. Okey, sudah tambah. Okey, motor HRC ni, ini unit pun memang dia original Repsol ya. So itu you tengok di back frame silver. Hanya ini owner dia suruh tukar cover set HRC. Okey, dia Repsol dia suruh bosan, dia suruh tukar cover set. Satu set suruh tukar HRC punya cover set. GB Racing punya engine guard dia suruh tambah. Original Litec punya racing footrest dia suruh tambah. Yang paling mahal ini. Okey, full system aero adjust. Okey, adjust saja suruh dekat 12,000 lah ke atas. Okey, belakang pun sama. Fox arm slider dia suruh tambah, bobbin suruh tambah, brake host steel band brake host dia suruh tambah. Tayar belakang memang baru. Okey, Rosso 4 baru VC, baru service, baru tukar tayar saja. Okey, lagi belakang echo dia suruh buang. Ini dia suruh pasang integrated tail light. Integrated tail light maksudnya dia best signal ke dalam brake light sekali punya. Okey, integrated tail light dia pun suruh pasang. Ini unit dia punya belakang punya kaki pijak ada lagi. Okey, ada lagi, hanya dia suruh pasang single seat. Kalau mau bawa orang, you beli satu seat sudah boleh bawa orang. Okey, bawah okey, ini semua color original lah. Okey, color original, stiker semua ada lagi. Quick shifter pun dia suruh tambah. Okey, tak payah tarik clutch, you suruh boleh tukar gear. Kemudian power commander kat dalam dah, PC5 power commander.
power commander pun suara kat dalam. Okey, PC5 dengan quick shifter suara dekat 4000 lebih juga. Okey, tank pad dia suara tambah. Apa lagi? Okey, lagi satu Fireblade, you tengok meter suara tahu. Okey, kalau meter digital meter suara Fireblade model baru sikit, cantik sikit. Okey, mari kita cuba start tengok. CBR1000 Fireblade full system arrow adjust, bunyi dia macam mana. Engine semua cantik lagi, baru full service, full accessory sudah. Okey. Harga sekarang RM65,800. Okey, sekali lagi 2013 Honda CBR1000RR Fireblade ni harga jualan sekarang RM65,800 dengan aksesori suara dekat RM30,000. Deposit serendah RM300 saja, bulanan lebih kurang RM1,300 untuk 7 tahun. Yang sebelah ni Repsol yang tahun dibuat 2011, register 2014 dengan harga jualan sekarang RM53,800. Deposit sama juga serendah RM300, bulanan lebih kurang RM1,000 untuk 7 tahun. Okey, dua-dua pun kita ada kasih RM1,000 voucher, boleh pilih helmet, jacket, glove, apa-apa saja you nak. Okey, kita ada provide loan Aeon, loan kedai, loan credit pun ada. You must trade in motor, jual motor pun kita angkat. Okey, kalau you dah hijau, Sabah, Kelantan, Penang, Johor, mana-mana Malaysia pun kita boleh hantar. Okey, kalau you dekat saja, boleh terus datang ISD Motor World Shalam untuk dengar betul-betul bunyi macam mana. Okey, kalau minat, datang tengok atau WhatsApp saya. Jumpa lagi.